Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan memberikan informasi tentang acara Haulan Abah Bisa Kumpul. Masya Allah, subhanallah, jutaan umat muslim mendatangi Martapura, Kota Intan. Nah, untuk menghadiri acara Haulan Abah Guru Sekumpul yang ke-15, yang seperti kalian tahu, Abah Guru Sekumpul sangat terkenal di Kota Banjarmasin dan seluruh Kalimantan. Beliau terkenal sebagai ulama karismatik keturunan dari Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Guru Sekumpul bernama Muhammad Jaini Abdul Ghani. Nah, dia meninggal pada tahun 2005 kemarin. Nah, sekarang haulan yang ke-15 beliau, Masya Allah, subhanallah, jutaan umat muslim berdatangan dari seluruh penjuru Kalimantan dan Indonesia dan juga dunia seperti Yaman, Arab Saudi, India dan lain sebagainya, termasuk Malaysia, Brunei Darussalam. Coba lihat, ini jalan sudah ditutup, jalan menuju akses ke makam Guru Sekumpul. Jadi mereka berjalan menuju ini jalan utama Banjarbaru atau ke Martapura langsung. Jadi ditutup sementara. Jadi tamu-tamu atau jemaah yang baru datang hanya bisa berjalan. Mereka mencoba mendatangi lokasi makam Guru Sekumpul. Apa bisa masih bisa berjemaah atau salat berjemaah atau mendengarkan tausiah dari beberapa para habaib yang menghadiri acara Guru Sekumpul ini. Nah, Abah Guru Sekumpul atau dikenal dengan nama Guru Ijai, makam beliau masih diziarahi oleh berbagai umat muslim dari masyarakat Banjar. Apalagi Haulan Guru Sekumpul yang ke-15 ini, beliau meninggal 15 tahun yang lalu pada tahun 2005. Masya Allah, subhanallah, nama Sidin masih harum dan dikenang oleh masyarakat Banjar dan dikunjungi oleh jamaah-jamaah untuk berziarah ke makam beliau. Kawan-kawan, saksikan aja beritanya atau videonya, tapi tolong dibantu subscribe-nya dan aktifkan notifikasinya. Walau lahum khairul amal,
Berita barang tercecer ya, satu buah handphone merek Oppo A35 berwarna biru A3S ya. Jadi kalau bisa kembalikan di sini, kalau ada yang menemukan silakan mengantar ke sini ke posko bicer ya. Ampuni. Di dalam kita. Jadi cukup bertahan di sini aja, Pak. Full sudah di dalam full. Nah, kami himbau untuk jemaah yang hendak masuk ke lokasi sekumpul sudah penuh di dalam. Di jalur utama sekumpul sudah hibak. Jadi sampean cukup di depan sini aja. Salat berjemaah nanti.